Umriman, janganlah kamu lalai atau terleka oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, daripada melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maknanya di situ, zikrillah di situ maksud apa? Jangan kamu lalai daripada zikrillah, ingat Allah Ta'ala. Perkataan zikrillah itu disebut dalam tafsir Al-Qurtubi juga, maksud zikrillah, ingat Allah itu merujuk kepada pelaksanaan ibadah haji dan zakat. Waqilah, dan dikatakan an qira'at al-Quran, baca Quran. Maknanya zikrillah itu maksud mereka itu lalaikan dengan harta dan anak pinak daripada baca Quran. Dan waqilah dikatakan juga an idamati zikir, berterusan untuk ingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga an salawatil khams, lalai daripada apa? Ingat solat lima waktu. Berkata Al-Hasan menyatakan zikrillah itu merujuk kepada jami'ul faraid, semua perkara-perkara yang difardukan. Seolah-olah nak mengatakan bagaimana segala harta anak pinak itu janganlah sampai lalai daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu perkara yang ditesan ataupun diingatkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi dalam ayat ini juga sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan, wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya, janganlah harta-harta kamu yang kamu ambil berat tentangnya itu untuk mendapatkannya itu, bahkan anak-anak kamu itu, menyebabkan kamu lupa atau lalai daripada melaksanakan sesuatu perintah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, iaitu daripada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga oleh Imam Syekh Tantawi menyatakan yang maksud zikrullah itu, an-zikrillah itu merujuk kepada segala jenis perintah Allah Ta'ala ataupun amanah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita laksanakan, sama ada solat ke, zakat ke, puasa ke, haji ke, dan selain daripada itu, daripada ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengapakah dikhususkan kepada kelalaian itu merujuk kepada amwal dengan aulad, harta dan juga anak pinak, sehingga kan dilarang daripada untuk terlalu mengambil berat soal-soal seumpama itu sehingga lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapannya kerana kebanyakan manusia lalai ataupun dilalaikan dengan harta dan anak pinak daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila mana kehidupan manusia itu yang difokuskan sepenuhnya untuk mengumpulkan harta, memang kebanyakan hidup manusia ini digunakan untuk cari duit, cari harta. Sebagaimana kita tahu juga, ramai juga di kalangan masyarakat yang untuk mendapatkan harta itu mereka sanggup melakukan apa saja, yang penting mereka mendapat sesuatu untuk kesenangan kehidupan di atas dunia ini. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat manusia itu sendiri, wa tuhibbunal mal hubban jamma, kamu ni manusia suka kepada harta dengan kesukaan yang melampau-lampau, maknanya yang berlebih-lebih, terlalu suka kepada harta. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam tafsir Ibn Kathir ketika mana mengulas ayat yang ke-9 surah Al-Munafiqun ini, menyatakan bagaimana Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk banyak berzikir mengingatinya, dan melarang mereka menyibukkan diri dengan harta dan anak-anak sehingga melupakan zikir kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahawa sesiapa yang lalai dengan kesenangan dunia dan perhiasannya sehingga melupakan ketaatan kepada Allah, lupa untuk zikrullah, lupa untuk ingat kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka sesungguhnya golongan itulah golongan yang faulaika humul khasirun, mereka itu golongan yang akan mendapat kerugian di hari akhirat kelak. Jadi maknanya di situ, ini satu perkara yang disebut supaya kita jangan lalai. Dan disebut juga dalam tafsir Al-Maraghi, janganlah kamu terleka ketika mana menguruskan harta benda dan anak-anak kamu sampai kamu lalai menunaikan hak-hak Tuhanmu dan fardu-fardu yang dituntutkan daripadamu. Tetapi halakan juga perhatianmu dalam hak-hak dunia dan hak-hak akhirat. Inilah yang dimaksudkan oleh kata-kata i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang bermaksud bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi maknanya di situ, orang mukmin ni, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang
sekarang orang mukmin jangan sampai menjadi orang munafik yang tertipu dengan keadaan kesibukan mengurus harta kekayaan dan bersenang lena dengan anak-anak mereka saja. Ha, jadi hendaklah orang mukmin ni seimbang dalam mementingkan urusan dunia tanpa melupakan kepentingan urusan akhirat. Bahkan fokus pada akhirat, jangan lupa dunia. Wa bitari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu yang dikurniakan oleh Allah di akhirat dan jangan lupa habuan kamu di atas dunia. Sebagaimana yang kita sebut tadilah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama Islam tidak menuntut orang beriman supaya mereka menjadi orang yang mata duitan, yang hanya mementingkan kebendaan dengan bekerja bertungkus lumus untuk mengumpulkan kekayaan dunia seperti PL perbuatan golongan Yahudi. Dan tidak pula menuntut mereka supaya menjadi orang yang kita kata ahli rohani yang melucutkan sama sekali kelazatan hidup di dunia. Dan diri mereka jadi macam orang yang bertapa, bujang sama hidup, tak bercampur dengan orang dan sebagainya. Kerana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga tidak boleh sebagaimana PL perbuatan golongan Nasrani. Jadi perbuatan menyekat dan menghalang diri dari menikmati kelezatan dunia pun dilarang. Maknanya walaupun kita dituntut untuk cari akhirat, tetapi tidak bermakna kita kena lupa dunia. Tidak, kita dalam usaha untuk mengecapi nikmat dunia juga dibenarkan, tapi dalam konteks yang dibenarkan, yang tidak dilarang ataupun yang boleh membawa kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyatakan, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ. Iaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 32. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tidak ada larangan untuk kita menikmati kekayaan dan sebagainya, perkara yang halal yang dibenarkan di dalam hukum syarak. Dan juga seperti mana juga ayat 31 surah Al-A'raf, iaitu kata Allah Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya bani Adam, خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu nak ke tempat ibadah ataupun mengerjakan salat, dan makan serta minumlah, dan jangan pula kamu melampaui batas. Jadi maknanya di situ, kalau buat juga, Allah Ta'ala mengancam kepada orang yang melakukan perbuatan yang boleh melalaikan mereka daripada mengingati Allah, bahawa mereka akan dimurkai Allah kerana melalaikan hak-hak Allah yang sepatutnya ditunaikan, sehingga mereka akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Sebabnya rugi kerana mementingkan kebendaan yang fana daripada keagungan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Sebagaimana di ujung ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." Iaitu, dan ingatlah, sesiapa yang melakukan sedemikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Maknanya apa? Sesiapa yang dilekakan oleh dunia, mereka yang lalai dengan harta, lalai dengan nak pinak, lalai dengan kesenangan dunia, lalu mereka tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti mereka itu akan menempah kemurkaan daripada Allah. Apa yang mereka dapat di atas dunia ini juga akan musnah, akan hancur, maka akan rugi. Jadi bagaimanakah orang yang berakal suka kepada perniagaan yang seumpama ini hasil yang tak dapat? Perniagaan yang merugikan, maknanya hanya fokus kepada dunia semata-mata. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sebenarnya kalau kita lihat, apakah Islam, walaupun dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita janganlah kita dilalaikan dengan harta benda, anak pinak dan sebagainya, mereka itu semua ujian, tetapi apakah di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang manusia, orang Islam, daripada memiliki harta? Apakah itu maksudnya? Apakah maknanya kalau orang ada harta ni maknanya dia akan lalai, jadi elok hidup dalam keadaan tak ada harta lebih baik? Adakah itu maksudnya?
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu apa maksudnya, insyaAllah kita akan ada banyak lagi perbincangan kita ni. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang insyaAllah dengan izin Allah SWT. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.